Hah? Apa itu? Ini kantong duit. Om, bawa kok bawa pohon? Sekarang Bengki jualannya di bandara nggak cuma durian, pohon bawa. Wah iya bener. Nggak usah durian, pohon aja dibawa ya Om. Ini pohon aja bisa jadi duit. Oh, oh iya. Ini pohon apa puun? Puun. Oh puun. Lalu. Kau ini Om Bengki. Ya ini. Sekarang di bandara nih jualan pohon, mudah-mudahan laku semua nih. Nah, bukan cuma durian. Ini bisa dituin pohon. Banyak yang pesan nih. Alhamdulillah ya. Itu namanya pekebun. Iya. Bukan hanya bukan penjual durian aja, tapi pekebun kan Om kan? Iya betul. Iya, bedanya Om gitu sama yang lain. Pindah lapak pokoknya. Halo, halo Dede. Oh, iya, mau ketemu lagi. Iya. Sekarang kita telepon juga, Om. Mau beli enggak, Om? Boleh, boleh, Om. Oh, boleh. Ini Mustang King, Om. Iya, iya. Langsung boleh. Iya, ini. Mantap. Bang Bengki, ngapain tuh? Pohon apaan tuh Bang Bengki? Ini namanya pohon duit. Wis, mantap. Iya deh Bang Bengki, nah itu Bang Google. Kayaknya banyak banget Bang Bengki. Iya. Waduh. Ya. Sampai-sampai Bapak Pak Prabroro bantuin Roger. Pindahin dari ladang di Banyumas ke Jakarta. Oh gitu. Iya, biar orang Jakarta nyari bibitnya gampang di saya. Cocok, bener. Mantap Bang Bengki. Bang, yup. Angetin mobil, pasangin AC dulu deh, gerah saya. Siap, siap. Ya. OTW. Nyanyi lagi yuk. Yuk nyanyi deh. Balonku. Iya tuh. Jadi yang mau pesen pohon durian yang domisilinya di Jakarta, kita kombengki. Ini belum datang semua ya? Belum datang semua ini. Hah? Mana TK? Ini TK. Ini Jiwawa nih. TK yang ini. Enggak ada gambaran. Ini yang holo yang panjang-panjang kan kayak labu. Oh. Tekan dong, Bang. Sengari. Katanya sih keras. Ini kayak keras ya, Om? Yes, keras tuh. Woi. Set. Nah, ini teka ya. Ini bukan busuk, ini ada bunganya. Nah, ini si teka nih. Tuh, ada ininya nih. Jadi, silakan sampai oh, dulu. Oh, itu ciri-cirinya. Ciri khasnya ya. Boleh lah nyobain nih. Iya. Oh, ini masih keras nih. Ayo Om, yang gede enggak apa-apa, ambil. Coba. Heeh. Rasanya gimana, Om? Ini aja. Nama yang gede aja. Nah, oke, ini TK kalau dibelah gini, dia dibelah berantakan, enggak sesuai jalur. Karena dia masih TK, keras. Kalau udah SD, lembekan. Manis. Pahit, Om. Pahit. Ada manis sih ini. Oh, ini pahit nih ya? Hmm. Pahit banget. Pahit ya? Udah, agak manis sih. Pahit. Betulnya pahit ya? Baru. Dapat pahitnya ya? Nah, ini TK pahitnya udah begini. Kalau udah SMP, SMA, kuliah, bah.
langsung mabok kayak ayam makan karet. Jadi setiap ada durian baru, Om Bengki selalu nasa. Itu apa? Unboxing. Bisa natasin. Ini lebih pahit daripada kemarin XU. Berat ini berat. Oh, lebih pahit dari XU. Itu bunga durian. Iya, kayak bunganya. Kalau TK masih. Ini gitu ya. Baru buah, baru bunga. Tadi apa, Bu? Namanya? Tekah. Raka. Ayo Om, lanjut Om. Iya, iya Om. Pahit. Pahitnya amit-amit. Nget. Nget deh. Om Ase. Horor berapa horor? Om Ase harus nyoba TK ini Om. TK ini pahitnya benar-benar lelaki Om. Aki-aki kalau yang ini Om. Laki-laki lagi. Aki-aki Om. Super. Mantap Om buat aki-aki ini Om, bukan laki-laki lagi ya Om. Oke Om Ase, ditunggu besok order TK-nya Om. Alkoholnya terlalu tinggi, lihat muka Om udah merah noh. Hellboy. Pahitnya enak nih. Enak ya? Nah, untuk pria-pria ini kan, jantan noh. Jantan tangguh ini. Iya kan, kalau dagang durian keliling Om. Okay, jadi mau di mana aja ya Odian? Disamperin sama Om Bengki ke Botak. Ini durian Musangking baru datang. Ya, Musangking sama Holo ini. Chihuahua. Oke. Okay. Ini rasanya yang ini manis, ada pahitnya dikit. Oh gitu ya Om. Ya. Kalau yang Musangking bagaimana Om? Musangking balance. Oh, balance. Manis dan pahit. Oke, okay. Wah, mantap ini Om. Oke, kita aja Om. Oke, yo. Terima kasih banyak ya. Halo Bluri. Gue tuh lupa tadi tuh habis dapet durian Traka yang tadi sore itu gue ambil, dan karena saking macetnya hari ini tadi akhirnya gue ketiduran, dan ini sekarang tepat jam 12:30 pagi dong, dan gue akan membongkar nih TK. Sebenarnya durian TK. Cantik banget ya. Luar biasa. Jam segini mah enak pecel ayam ya. Tapi kita akan mengupas ini. Cek dulu. Oke nih, gue coba belah ya. Kita bedah keabsahannya. Okay. Gue juga penasaran. Yeah. Ini memang kulitnya sangar, dan memang kita udah kita buka aja belum, udah kita bukti. Sumpah kayak kena rematik gue ini. Belum berhasil. Guys, akhirnya. Tepat guys. Ternyata tepat sekali. Luar biasa guys. Ya sia-sia perjuangan gue selama 12 Jumat untuk bukain. Kita lihat dulu guys. Harumnya. Nice. Gimana harumnya Om? Durian. Strong aja. Enggak sih dia. Kalem ya. Dia ada di situ aja sih. Yang itunya apa tuh? Oh iya. By the way, ini jangan khawatir kalau ini tuh bukan busuk, ini TK tuh emang konon jangan dibalik, emang ini ada bunganya di dalamnya. Unik nih durian ini. Iya, unik banget. Terus apa namanya? Ini keunikan nih, yang gak ada di durian lain mungkin nih. Nah, terus tadi gue mau ngomong apa ya? Oh iya, ini nih dia nih emang begini nih modelnya nih, simpang siur guys. Ya, jangan-jangan ya. Iya, kalau kata orang namanya juga masih TK, jadi dia belum tahu jalan yang benar. Dia masih pakar ya Om Bengki. Dia masih cari jalan yang jalan yang benar. Naik kelas. Belum naik kelas. Oke, okay, gua akan mencoba ini.
rasakan di pelin ini, lihat guys, itu deh. Coba kapsanya, apakah makan wajib dengan pendarahan yang aku alami? Gua akan ambil yang ini nih. Wih, ini satu. Warnanya menarik nih. Teksturnya dia seperti kerutnya. Kemarin sih mengkilatnya mirip-mirip sama red brown ya. Red brown. Yang udah kita buka sebelumnya. Coba gua akan coba nih. Udah dagingnya. Bismillah. Pleket. Pahit. Ini blendernya laki-laki guys. Bagus. Ini hampir 11-12 sama EXO ya. Pahit sih guys. Dagingnya tebal. Dagingnya tebal. Ini maksudnya nggak tau gue dapet bagian yang karena ini sendiri satu biji dan dia dagingnya penuh banget dan enak. Ini kayak biji, coba lihat abisnya. Dia punya tekstur tuh kayak hampir kayak mentega, mentega gitu, jadinya lembut-lembut, nyenengin gitu kayak krim. Oke, worth to try. Bittersweet Symphony.